Jadi baru menangkap anak sir. Kalau apa? Kalau untuk produknya ya, dari wawancara dari petani di lapangan, biostani dan segala macam, memang sangat pupuk ini satu-satunya Pak di dunia katakan ini. Karena kenapa dikatakan satu-satunya di dunia? Karena di dalam satu pupuk itu Pak banyak senyawa yang dijadikan satu senyawa. Itu tuh memang senyawa kimia itu kalau digabung tiga senyawa aja dia bereaksi, kadang-kadang itu susah untuk. Ini kata agronomis produk kain Pak ya. Jadi untuk produk kain aja dalam satu produk kita itu mungkin dia mampu 4 produk Pak. Nah gitu. Kita kan satu botol saja ya. Di produk kain itu dia tidak bisa menggabungkan jadi satu gitu. Jadi harus ada 4 produk. Misal saja dia hormon saja. Mungkin menggabungkan senyawa hormon dengan senyawa mikro itu susah. Syukur alhamdulillah memang di buku ini semuanya ada cover dalam satu botol itu. Booster pupuk bahagia luar biasa. Itu yang kita dapatkan di lapangan. Mudah-mudahan bulan ketiga ini kita sudah dapatkan hasil. Panennya perbandingannya. Tapi ada panen kemarin di daerah Bukit Sile, di daerah Gunung Kalang ya, itu terjadi peningkatan produksi 25%. Wah. Nah, ya. Luar. Keunggulan lainnya, mungkin di ini bawang merah ya, bawang merah itu dia masak itu rendemennya kadar airnya tidak begitu banyak, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan pasca panen ya, saya menjemurnya ya, penyusutannya itu lebih sedikit. Penyusutan itu lebih sedikit daripada hasil bawang tidak menggunakan pupuk ini. Mungkin di booster pupuk bahagia. Bawang yang tidak memakai pupuk kita terjadi penyusutan mungkin 1 kilo itu bisa kurang sampai setengah kilonya Pak. Kadar air ini bisa kurang 50-60% gitu. Betul. Tetapi kalau ini mungkin kurangnya luar biasa. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Eras. Ya. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang insinyur pertanian. Jadi melakukan cara penanaman, cara penelitian.